ajarin pelan-pelan, banyak dikasih penjelasan kenapa sih harus puasa. Takut. Kira tadi makan apa? Ikannya aku kira tadi restoran, dari restoran seafood tadi. Iya, masya Allah. Alhamdulillah, sahur berapa? Asik. Kangen gak mau puasa? Adik-adik udah makan ini 30. Hah? Enggak lah, mana. Apa? Baru satu? Baru satu kurma. Makan apa lagi? Hawa, puasa nak. Masih nangis Hawa. Hari pertama biasa. Masih rewel. Kak Hawa, sahur ya? Puasa, puasa, kita mari berpuasa. Oh, sahur, sahur, deng, sahur. Kak Hawa. Sahur. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah Allah memberikan kita nikmat untuk sahur. Alhamdulillah. Nanti pas buka puasa kita naik mobil kasih makanan ke orang-orang. Insya Allah dapat pahala ya. Buat buka puasa. Insya Allah ya. Oke. Okay. Insya Allah mudah-mudahan Allah mudahkan. Ya udah deh, kita kasihnya dua, satu buat sahur, satu lagi buat buka puasa. Masya Allah. Wow. Allah memberikan timbangan kebaikan yang berat sekali di akhirat dengan niat Adam seperti ini. Puasa, puasa, mari kita berpuasa. Puasa, puasa. Sahurnya. Oh, alhamdulillah. Allahu Akbar. Gitu aja. Semangat. Insyaallah. Hah? Ya, diberi kemudahan, lancar. Ini dingin dan bang. Tidak bolong-bolong. Amin. Harapan alamin. Amin. Harapan alamin. Nah. Bismillah. Puasa, puasa, mari kita berpuasa. Ya Allah. Aco. Nah, pinter. Ini tahun pertama aku puasa ya. Bismillah ya. Bisa insya Allah ya. Orang aku udah setiap hari puasa. Iya, dia ikutan sahur tapi gak ikutan puasa. Tahun ini mau ikutan puasa. Insya Allah. Insya Allah pelan-pelan. Kan gak boleh dipaksa, pelan-pelan. Adam ini udah tahun ketiga ya bang? Iya. Bismillah ya bang. Pertama bolong-bolong, tahun kedua alhamdulillah. Tahun ketiga sekarang mencoba untuk lebih baik. Lebih baiknya misalnya kayak bangun sahurnya lebih semangat. Kalau dulu kan kalau sahur abang gini, waktu sahur. Sahur abang. Tapi sekarang puasa, puasa, mari kita berpuasa. Mami gak dapet di puasa pertama masih halangan. Gimana perasaan di hari puasa pertama? Enak. Enak? Sekarang udah jam 3 dan Hawa belum buka puasa. Anak pintar, Masya Allah. Semoga Allah jaga ya, nak. Lapar gak? Aus? Mau buka sekarang? Hah? Waduh. Bukanya maghrib aja ya. Pintar. Mami gak maksa, terserah kakak. Kakak hebat tapi udah bisa sampai jam 3 loh. Padahal ini puasa pertama kakak lo, Masya Allah, tabarakallah. Kuat? Yeay! I love you, mau buka puasa pakai apa? Nasi ayam. Nasi sama ayam? Mau pakai es buah gak? Oh, mau teh dingin. Teh dingin? Oh gitu. Mau pisang goreng gak? Enggak. Mau somai? Mau? Emangnya, somai deh. Mau dimsum ya? Somai. Mau dicium mami? Iya, yeah. I love you sayang. Assalamualaikum. Jadi alhamdulillah hari ini buka puasa pertama. Aku mau bikin 3 menu. Ini requestnya ada makaroni skutel. Berhubung mertua suka makan ikan, jadi aku mau bikin ikan bakar, ikan gurame bakar, tumis kacang panjang pakai teri nanti untuk sayurnya. Sama mau bikin es cincau mocha. Ini dengan susu bikin tadi. Yaudah ini aku mau makan, mau masak, tapi tetap Hawa kayaknya ntar gorengin ayam karena
dia udah request dari tadi ini buka puasa pertamanya dia. Alhamdulillah. Wow. Masih kuat, udah jam 4:30 sekarang, jadi kayak udah harus cepet-cepet masak karena makaroni agak takes time. Nah, sini. Gini sayang. Nah. Tadi udah bikin makaroni. Sekarang mau bikin ikan bakar, tapi ikannya mau digoreng dulu sih, jadi kayak ikan mix berarti, goreng dan bakar, apa sih? Ikan gobar, goreng bakar, nyebelin banget. Jadi bayangin dari tadi gue sambil bikin konten. Soalnya kan pada minta resep, resep gue yang ala kadar yang belum tentu enak itu kan. Ini mau goreng yang namanya ikan. Alhamdulillah Adam sama Hawa masih puasa. Tapi dua-duanya udah tepar, jadi dua-duanya udah minta main game gue bilang ya. Oh iya, ini jam-jam... Jam-jam kritis. Jam ya. Kritis ini. Terutama untuk Hawa karena ini tahun pertamanya dia puasa. Puasa penuh. Tadinya aku tuh mau ngelatih tahun ini dia puasa setengah hari. Dan ternyata tadi ditanya masih kuat, masih mau sampai buka, ya udah. Alhamdulillah pelan-pelan ya kalau besok belum mau lagi. Pokoknya jangan dipaksa, dilatihnya pelan-pelan, jangan sampai suatu kepaksaan karena kan umurnya dia belum balik, tapi umur 7 tahun udah mulai harus diajarin pelan-pelan, banyak dikasih penjelasan kenapa sih harus puasa, ini salah satu bentuk rasa syukur kita, pahalanya seperti apa. Jadi aku gak ngomongin masalah dosa apa segala macam karena mereka masih terlalu kecil, jadi aku ngomonginnya yang indah-indah supaya mereka ada rasa cinta sama agamanya. Kayak ini tadi ikan gurame udah dikasih jeruk nipis. Kasih garam belum ya tadi ya? Udah dibumbuin sesuai sama yang udah ya. Tinggal digoreng. Gorengnya sebentar sampai setengah matang baru kita bakar. Kenapa ikan? Karena mertua aku suka banget ikan. Papa tuh orang Aceh yang suka banget ikan. Sama kayak opaku. Favoritnya beliau itu adalah ikan. Itu jadi ya suami aku ngikut aja lah. Cuman udah bikin makaroni skutel yang mudah-mudahan enak karena udah lama banget, kayaknya udah setahun deh gak bikin makaroni skutel. Gimana lah? Gimana rasanya, Mbak? Rasanya puasa gimana, seneng gak? Rasanya? Gak enak. Jawab aja, jujur anak kecil. Gak apa-apa. Pinter ya, berusaha ya. Dapat pahalanya Masya Allah ya, nak ya. Di surga mau minta apa? Hei, udah zikir petang belum? Belum. Hai, matiin dulu soundnya, zikir petang dulu ganteng. Oke, ayo. Ya, Amsaina. Amsaina, Allah berdoa in Islam. Udah zikir petang? Oh, katanya belum. Oh iya, lupa. Allahu mantara. Ya udah. Ada zikir tadi. Ayo, semangat. Selamat hari pertama ya. Semangat. Pucat sih. Antuk. Ngiler. 2 menit lagi. Maaf ya masih berantem. Yang mana bewok, yang mana santo? Pasti enggak bakal kenal. Itu sama sih. Sarah lu. Nah ini kita mau ajak Adam dulu untuk wudu dulu ya. Wudu dulu ya. Buka puasa hari pertama. Masya Allah, tabarakallah. Kenapa ya kalau udah mau Ramadan bagi pesantren tuh bahagia itu beda gitu. Jadi menu kita hari ini apa? Menu hari ini nih belum datang semua, nanti aja kali ya reviewnya. Yang baru datang nih baru ikan cabe hijau. Ada ikan nih, Bu, ada jualan, Bu. Nih beli. Ini ada ayam penyet kemangi. Wow. Terus ini kesukaan Irwan, gurame kering. Ini ada kangkung goreng tepung. Ada yang kurang satu kayak belum? Apa tuh? Gorengan. Oh, tenang udah beli dong. OTW gorengan terenak se-Jabodetabek versi Kia, enak Masya banget Allah. Tapi soalnya biasanya kalau buka lo bisa maaf diawali apa? Dengan apa? Ya, ya. Kurma, betul gak? Berusaha buka dengan kurma dulu, berusaha
semoga istiqomah. Ya kan pengen dapat pahala sunahnya dong. Cuman ya istiqomahnya itu kan gimana caranya supaya 30 hari berturut-turut sebulan. Bukasnya ikut sahur enggak, Kak? Bukasnya ikut sahur. Di gimana? Karena memang lagi enggak enak badan, jadinya dia cuman mau minum doang. Bukasnya udah mulai puasa dia 10 menit. Ya kan belum waktunya, cuman aku selalu berusaha melibatkan dia kalau kegiatan ibadah apapun gitu. Jadi kayak misalnya sholat, selagi emang bisa ada ukasnya, ya adain gitu loh. Supaya dia merekam sama pas sahur ada, terus semalam taraweh juga. Walaupun Masya Allah ya pas taraweh bikin alfokus semua orang, tapi akhirnya atas izin Allah ya sampai selesai sholat tarawih, Ukasha di situ nungguin, terus nanti dia liatin, terus sedikit-sedikit dia ikutan sholat, Allahu Akbar gitu kan, ngomongnya masih gitu, terus sambil sujud gitu, Masya Allah. Kakia, apa yang mau kangenin dari buka puasa pertama selama ini? Kebersamaannya kali ya, karena kalau nggak buka puasa jarang banget tuh yang namanya kita makan rame-rame gitu kan. Pasti satu kerja di mana, satu di mana, sama suami mah ada aja, sama Irwan ada waktu, tapi ya nggak sering juga sih. Lately lagi yang satu sibuk di mana, padahal satu kantor gitu, tapi nanti ada jamnya kita lagi ada meeting di luar gitu misalnya, baru balik lagi. Kalau lagi ada syuting di luar, balik lagi ya udah malam, udah nggak makan lagi, cuma ngobrol. Cush. Oh nggak boleh ngikut-ikutan, nggak boleh. Oh abang nggak mau. Cus. Oh abangnya abang yang nembak, nggak boleh gitu, harus sportif dong. Oke. Ukasha akhir-akhir ini lagi sering iniin mami deh. Kalau mami minta tolong apa? Soalnya kita udah di kasur nih. Ukasha tolong ambil remote AC dong. Dia turun dari kasur, dia ambil remote AC tapi sambil gini ngeliatin mata aku terus diam. Ayo diam. Gitu ngomongnya kenapa kayak gitu? Coba kalau dimintain tolong sesuatu dramatis banget. Kayak gini. Saya Ukasha tolong ambil remote AC dong, dia turun dari kasur. Diam. Tunggu. Dan selalu kayak gitu. Gimana ngomongnya Uka? Gimana? Terus tunggu gitu ya. Tunggu gitu. Ukasha coba deh. Coba acting antagonis gimana? Antagonis. Waduh. Acting iklan batuk, obat batuk. Aduh. Kalau acting sedih gimana sedih? Acting marah dulu, marah. Antagonisnya dong kemarin pas lagi ini antagonis. Gitu-gitu, gue sampai shock, gak tau kenapa. Takut ya. Ini kok yang modelannya kayak ada naga-naga terbangnya gitu ya? Zoom in gitu. Kayak gitu ya, Kasha. Aduh, duh. Ini gemes. Coba kasih lihat dulu dong. Kasih lihat dulu lemaknya. Nih, karet gelangnya udah mulai mau hilang, guys. Sedih deh. Kita lihatin yang Goyangin dulu. Tak. Apa? Mana gorengan favorit lu nih? Nih, gorengan favorit. Ini no endorse, tapi it's okay. Siapa tau ada yang mau beli. Gue goreng. Mau di ini aplikasi. Tapi ini lihat ada mendoannya, ada ininya. Sweet. Ada Mika Ampon. Tadi baru beli. Belah air menurut gue. Ada bolu bukan Ukasha. Kayaknya si bolu itu fluffy gitu loh. Tok. Oh ini ada donat kampung, Pak. Donat cemong. Donat cemong ya? Karena kalau pakai bedak cemong-cemong. Iya. Terus sama ada molennya ini juga. Enak kok. Udah menit lagi, guys. Puasa lagi buka. Enggak apa, Bos. Beli otak-otak, Mas. Masyaallah. Yang di jalan aja, Bos, kita. Mantap ya, mantap ya. Mantap. Yang ada di jalanan kita beli pokoknya. Ini. Mantap. Ini kesukaan gue. Tuh. Ya kan? Otak-otak, Bos. Makanan gua ke SD. Asli. Enak banget itu. Asli. Masya Allah. Allahu Akbar.
Masya Allah, anak Mami Fung. Maminya terharu. Beluk-beluk. Oh. Buka puasa. Udah. Bismillah. Cobain kurmanya enak. Rasanya kayak coklat. Suka? Bismillah. Enak. Ini rasanya kayak madu. Masya Allah. Mana sih ya? Murah apa? Jadi makan ikannya. Sambal, apa sih? Tumis buncis teri medannya gimana, Pak? Bagus, Pak. Aku kira tadi makan apa? Ikannya aku kira tadi restoran dari restoran seafood tadi. Iya, Masya Allah. Alhamdulillah, timus solihat. Makaroninya agak kurang ya hari ini ya? Enak. Masya Allah. Kalau itu udah selesai makan, masakan istri. Apa polisi? Apa? Tukang barber kali, 3 kali atau 4 kali ya nih? Wah. Tinggal mertua gimana? Alhamdulillah. Belum dimakan, cobain ini. Ayo, sini. Udah. Nah. Pengen lagi besok? Oh iya, besok. Enggak, ini terlalu baik aja mertua aja. Terima kasih yang masaknya ya, Nak. Oke. Hari ini udah Adam sama Hawa udah berhasil puasa, semoga Allah jaga. Masya Allah, yang penting mereka jangan dipaksa, tapi bikin mereka tuh happy menjalankan puasa ini. Selamat puasa semuanya. Ayo silakan guys. Selamat berbuka. Ayo Firman, lo buka dulu. Emang? Udah matiin. Bos, biasanya kalau buka langsung nasi, Bos. Kayak ini enggak lah. Kayak ini enggak? Cuman kamera enggak, antar belakang kamera langsung. Sekarang. Kenapa? Pisang campur. Apa nih, Bos? Sama, Mam. Enak ya? Tuh lihat. Oh, dia enggak nasi dia. Ini berat juga ya? Berat. Mendoan ya. Wesh. Alhamdulillah. Insyaallah ya. Dapat puasa tahun ini. Amin. Mudah-mudahan dipertemukan lagi di tahun depan. Full dan pahalanya diterima ya. Amin ya Allah. Oke guys, kita mau makan yang berat dulu sekarang sambil menunggu Isya baru tarawih. Oke, Bang Afa dan Batin semua, selamat Ramadan, selamat puasa semua. Semoga puasa tahun ini bisa lebih baik daripada tahun sebelumnya. Semua dapat dikasih kesehatan, kelancaran untuk ibadahnya. Amin Allahumma. Assalamualaikum. Dadah, Midong. Bye. Bye-bye. Dah.